بسم الله الرحمن الرحيم، نود التعلم والتعليم والتذكر والتزكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا، وارزقنا فهما صحيحا مستقيما، يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ عبد القادر ابن عبد المطلب المنديلي المكي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. كتا مصنف رحمه الله تعالى ما كوستنوه daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat itu menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri dan segala adat manusia dan segala kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan dan perusahaan. Allah. Kata dia rahimahullah ta'ala, maka setengah sebagian daripada segala perkataan, cakapan-cakapan yang tiada memberi manfaat, tiada memberi manfaat, yakni dan tiada memberi mudarat. Perkataan yang tak memberi manfaat, apa makna tak memberi manfaat? Tidak bawa laba di akhirat, tidak mendatangkan laba di akhirat, tak laba apa. Dunia pun tak laba apa, akhirat pun tak laba apa. Lepas tu kena kait yang ni, dan tiada memberi mudarat. Manfaat tu tak dah, mudarat pun tak ada. Dikatakan orang panggil fudulul kalam, atau cakapan yang lebih hak tu tak ada boleh pot, lebih daripada hajat kita. Kalau kita hak tu orang panggil tak memberi manfaat, kita raya dah ke hak semarai tu dah. Kata cakap pe tu ya ada empat bagai semua. Ada empat bagai. Satunya memberi manfaat semata-mata. Hak tu tu, hak tu tu jaga-jaga nak temu. Tu hak memberi manfaat semata-mata tu dalam satu hari tu sikit sangat ya. Yang kedua mudarat semata-mata. Hak tu hak hari tu. Mengupak ke orang, mencaci maki, melaknat orang, semua tu masuk dalam hak tu mudarat tu. Dan yang ketiga, ada manfaat, ada mudarat situ. Maka mudarat pun ada, manfaat pun ada.
Maka kita kena jaga hak tu juga. Kena jaga. Kena berhenti. Kerana as-salamatu la ya'diluha syai. Selamat itu tak boleh bertanding akan dia oleh sesuatu pun. Dan yang keempat. Yang keempat, hak ni tidak manfaat, tidak mudarat. Tu tidak memberi manfaat, tidak mudi mudarat. Hak ni. Hak ni. Kalau kita kira, tu. Iaitulah, tak ada memberi kesan laba di akhirat tak. Waktu tu kalau kita kira masuk lema layak ni, malayak ni mensia-siakan waktu. Waktu tu jadi, maka kadang-kadang hak haruh tu lah juga bawa pergi kepada haram. Maka murad sini hak haruh ni, setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat itu apa? Menceritakan, menceritakan segala perjalanan, segala perjalanan yakni tempat-tempat yang engkau berjalan dan rehlah. Tempat-tempat yang engkau berjalan dan bermusafir, tak apa tu, dan bermusafir, tu dia. Ya di tempat hok munggi sano sini kelik dek roya itu sebenarnya tak ada memberi manfaat gapo-gapo. Tak beri manfaat gapo-gapo sikit. Tu. Kelik di sano, kelik bakok tu, kelik seminggu tu tak sudah lagi wayak cerita dia. Wayak cerita dia. Maka benda yang membawa kepada apa? Membawa kepada tidak memberi manfaat juga, kita pukul ramah patu ambil cur dah. Kerana hak tu akan bawa kepada kena kecek panjang juga. Baik kita pukul taruh sebagai kenangan ya. Sebagai peringatan kita, kata kita biasa mari ke sudah lah. Ni kan report dalam Facebook mana tu waktu orang Alabam. Oh dia pergi situ, pergi sini, pergi situ, pergi sini. Lepas tu klik mari mula dia mau tanya. Oh pergi situ dah. Lahana tu. Ha kita so. Tujuan kita hak tu ya kitanya nak kecek ya, nak royak kata biasa duk pergi situ pergi sini dah. Oh duk pukul pot akhirnya dia mau duk klik tanya. Oh lagu mana tak sedap dak? Oh sedap ah. Situ gini sejeh. Oh pagama ni ke mana pula ni? Oh ni lepas tu sikit. 10 tempat tu tak ada apa. Pakai sehari tu ke duk hak tu. Baik kita tak ada apa siapa dimula lagi. Tu tak sapa di mula kita taruh kenangan kita ya, peringatan kita ya. Tu orang Alabam lah banyak. Ha tu salah satu juga orang panggil apa dia tangga nak buat pergi kepada bercakap benda tak manfaat tu. Nak cur dah tujuan tu. Ha tu. Tujuan pergi tu nak cur dah. Sebab kalau pergi tak ada klik oleh kayak orang, tak ada faedah pergi ya kata. Gi tu nak mari nak cu sangka wegu. Nak wi nampak kata ya bagi segi. Gi kerabi mano tu. Kalau lagi tempat sana lagi. Mengi nak gi situ, gi sini, gi situ, gi sini. Tu. Akhirnya bawa gi kepada bahang utama tak sikit. Tu masuk dah sikit. Mula haru aja. Lama-lama ada hak selik dengan harat dalam tu bahang dah. Tu Oh tu. Tu masalah tak? Oh banyak orang. Padahal tak ada orang dia lah. Itu dia. Oh banyak. Nah, jadi bahan tambah pula. Hak tu tak ada kira maksiat yang luar. Kita kata kecek di perkataan aja. Allahu Akbar. Sining tu tak lepas dah kita tu. Habis. Apa tau lagi di luar negara pula. Tak ada apa. Tak ada apa. Menceritakan segala perjalanan. Menceritakan segala perjalanan. Bokeh tengah-tengah duk berjalan tu kiji kecek dah. Oh situ banget tu. Oh. Duk kawai gu dia. Gi. Allah. Salah satu tempat yang tak patut kena keceknya teka duk tunggu demo nak tanam banyak. Satu, waktu tak sepatut benar. Yang kedua, ketika menunggu orang semayang banyak. Tu, sengah daripada benda yang tu pakai kita tu, punah adab orang bagi. Kecek benda biasa, kecek benda fudul kalam. Tapi tak kena tempat pun kadang-kadang jadi bawa kepada
kepada dicelakan juga. Rong 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 deh. Tunggu banyak nak mari dah tu eh. Dok keluar rong 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 rong. Banyak orang yang rong 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 masjid. Ah tu so yang kedua tika tunggu. Tunggu nak tanam ku nak tanam banyak tu. Situ dok tunggu kecek. Oh. Omak esok mung pula ah. Ah esok mung pula tu kong. Ah jadi kecek buah biasa. Ah tu. Hai meh. Hai malam ni. Mokti mari tidur dengan mu malam ni. Ah mokti mati misalnya dah. Mokti tidur mari tidur malam dengan mu malam ni. Tak ada apa-apa dah. Tu. Dikubur. Jaga-jaga. Untuk wakil kita banyak. Untuk wakil tanding ni. Tu. Kita sekali dah kita malu. Untuk uji soalan kita naik ke Ismail banyak sekali. Naik kereta dia. Duduk sekali. Lepas tu tukar masuk di. Tuk guru pun masuk dari tempat. Dari tempat masjid tu lah. Kita pergi sekali, masuk sekali dengan kereta. Lepas tu pergi jalan tu penuh. Untuk wakil kita yang masa pergi ngaji tu. Untuk wakil kita aja. Tak ada Allah mana. Wakil situ sini penuh. Duk kecek. Tuk guru kata mana? Sang saya kata. Mereka tolong ya. Dia kata mana? Ni mungkin sepatu tanding sini ya kata. Orang sini dia pegang tu. Dia tengok tu pakai duk buah kecek tu. Jadi satu. Satu. Orang panggil satu ke iPad pula. Tu orang sini, orang sini bila tengok dok buang-buang gitu mari dok kecek pipi sejik penuh gitu tu dia bukan adat orang sana. Sementara nak tunggu banyak tu dia senyap-senyap siap gigi-gigi sembang banyak dia tak ada kecek buah banyak. Kita malu. Kita rasa malu. Tu ya. Tolong-tolong ya. Tolong gitu. Ya. Hai. Hai. Sini bukan macam tani ni ya dah. Dia pun kata tanding lagu tu berkali. Tu. Sini bukan macam tanding. Tu kita kata siap lah. Buah tu buah. Buah cakap pe yang tak ada manfaat tu. Kita nampak huduh dah. Baik duduk dia. Baik duduk dalam masjid iktikaf berzikir. Jadi kan no? Jadi nampak orang sangat kan. Tu gitu. Duduk buah. Habis itu Allahu akbar. Allah. Terlebih lagi hok dok panggil semai banyak tu kan. Atu orang tok-tok gapo hok dok cara masjid tu kan. Tak kena dok kecek banyak tak apa. Tu. Lagu mana wei saudara ke wei? Gini. Saudara-saudara kita semua hok dok mari jaya tu ha hendaklah masuk sipai duduk dalam masjid dah. Dalam masjid dulu kita iktikaf gapo dulu. Sebenarnya benda tu tak ada gadget apa dah. Dia memang hari nak semain banyak dah. Mari dia tidur nyerah sini dulu misalnya. Itu. Ding pun boleh dah. Sejik kita ni. Belah lah sejik panah-panah tak ada air pun. Tak ada air pun sejik demo pun. Ya dikata lah. Kata. Itu insyaAllah lah kita nak buat air juga. Nak buat air juga duk kira. Tak ada kata ada pekda poli sebenarnya. Baik mari zikrullah. Tu. Hai pakak kena baca Quran dulu wei. Sementara kita mayat siapa kita nak zikir hadiah pahala kepada mayat. Tu lebih baik. Neh, kalau kira. Ini mencerita segala perjalanan. Mudah-mudahan tak ada lepas ni dah. Tu ada. Kalau rasa nak cur juga, bosor di gambar tu. Hak dalam berapa puluh-puluh tu bosor ya. Tu pun tak nak kecek dah biar mengklik ke rumah. Tak nak kecek dah. Bokeh tu mari dah. Muduk mana? Muduk mana tu? Kawan dah sini ni. Dia mahu tak ada sama hari sini. Mana? Ini ni hasil ya tu. Baru put so ya. Allah. Dan kelakuan makanan segala negeri atau pada segala perjalanan tu. Segala kelakuan. Kelakuan jenis sifat dan rasa. Bagi makanan-makanan. Tu warna dan rasa lah kita kata. Kelakuan ni. Warna dan rasa.
bagi makanan-makanan segala negeri-negeri. Makanan segala negeri-negeri. Tu negeri yang engkau pergi itulah. Nah, negeri yang engkau pergi. Tu. Masya-Allah, masya-Allah sungguh. Kalau Malaysia bagi makan tom yam kot ni. Kalau kita pergi Malaysia pula macam-macam makan ni di sana pula. Nasi lemak situ sedap. Oh, tak ada dah. Nasi lemak kena situ, situ, situ. Kalau masih nasi kandar kena situ, situ, situ kalau kita pergi. Tak ada apa-apa. Oh, situ mi udang. Pula dah. Mi udang. Kalau Malaysia ni, oh, roti situ, roti sini. Oh, roti memang tak. Ya Allah. Eh, kita rasa banyak perkara dah kita ni. Ming situ, ming situ tak? Oi, kenapa rasa putun kalah banyak dah? Ya Allah, tak sedar-sedar di. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Allahumma rizqna al-amal, ya Allah. Tuhai rizki ilmu tu sadah, rizki aman tu sah lagi. Aman satu rizki, ilmu satu rizki, aman satu rizki. Kadang-kadang rizki ilmu saja tak rizki aman. Orang tu hampa di akhirat. Habis. Dan kelakuan makanan segala negeri. Allah. Tapi tak pergi Arab lagi, tak pergi Mekah lagi. Oh, nasi. Oh, roti. Oh, shawarma. Shawarma Suria tak ada padah. Allah. Tu tak pergi dari Eropah, Europe lagi. Tu tak ada apa-apa. Dan segala adat manusia atau pada segala perjalanan menceritakan segala adat kehidupan harian bagi manusia. Kehidupan harian bagi manusia. Tu. Seperti kita kata, seperti Zaid pergi kebun. Kita buat misalnya seperti Zaid pergi kebun. Kita cerita. Dah lagi motong dah. Gila. Gila. Apa ke? Nak dengan bini dia. Motong kat pagi ni. Kena pergi gelap. Kena ceroh lagi. Lepas tu. Itu. Minah buka kedai tak? Kedai si Abu. Jadi. Hak tu adat harian. Hidup harian tu kita cerita banyak Allah. Jadi fudulul kalam. Tak berdosa. Adakah berdosa? Tak berdosa. Tapi rugi ya nak ayat. Jalan rugi. Kerana mensia-siakan waktu pada benda yang tak bermanfaat. Baik kita ganti tempat tu dengan zikrullah. Sambil tu ayat atau wasabah ni kena buat semua. Ya sekuat-kuat ya ingat mari ya subhanallah. Ingat-ingat mari astagfirullah. Ingat-ingat mari Allah salli ala sayyidina wa. Allah salli ala sayyidina wa. Ingat-ingat mari astagfirullah. La ilaha illallah. Lagu tu. Ya ingat, ya ingat. Tu ya kena jaga juga. Kena ada semua tu. Kena ada semua. Wasubah kena ada semua. Tak sayang wasubah pasang pecek-pecek tak apa dah. Pasang bucicin tangan tu. Tu pun tak apa dah. Tu. Mana-mana? Yalah tak? Jalan selamat so ya Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Al-Uzlah. Jalan selamat daripada tu. Kerana kalau bercampur dengan manusia ni tak lepas. Tak lepas juga. Salah satu yang kena masuk ke celah tu. Maka membanyakkan kita i'tizan kalau boleh. I'tizalun nas. Tu. Nah dah. Deponok kita tak segi ramah-ramah sangat. Terpah hak beri pengamah tu. Tak segi acak sangat lah. Gi hela muka juga. We nampak kata dah hidup lagi. We kawan ni tak nak mampu lagi. Tak apa. Tapi dia acak sangat tu. Tak sah. Tu. Tak apa. We ada juga ni. Allah dah. Allah dah tubik-tubik. Mati dah apa. Tak boleh enggak. Keluar juga. We nampak muka gajet sebanyak. Sikit-sikit banyak lagi. Membanyakkan iktizan. Kalau beliau awak tu Imam Ghazali kata orang tu selamat. Dan payah nak boleh buat. Dan payah nak boleh buat. Lebih lagi dunia masyarakat hok majulah ni ni. Nak iktizan seorang. Oh, ya tu uzlah. Uzlah kena oleh terasak tu duduk on my Facebook. Tak ada uzlah-uzlah. Nampak tu sore. Pada hakikatnya beribu.
Rauzlah. Kadang tangan dia pecek, tangan dia kecek, dia hantar chat mari. Tu Fudulul Kalam saja. Apa khabar wey? Ha, tanya. Jawab. Itulah gitu-gitulah kawan ni. Hantar pula. Hantar pula. Buat gapa lah ni eh? Hantar pula mari. Tak ada apa-apa sikit. Tak ada gapa sikit. Eh, Allah, Allah. Live cara live, Facebook cara Facebook, WhatsApp cara WhatsApp. Deh, Allah. Kalau kita kira Fudulul Kalam tu banyak mana dalam sehari-sehari. Allahu Akbar. Ha, kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan segala kelakuan manusia atap kepada segala perjalanan tu mencerita segala kelakuan manusia, kelakuan bagi manusia tulis itu seperti berkata orang Arab itu berkelakuan macam tu dan orang Jawi berkelakuan macam ini. Tu jelah juga. Tu orang Arab ni, oh, besar. Besar. Tapi tu tak ada jadi kuat ni. Yang besar tapi tulang yang lembut je. Jawi kita, hello. Hello tapi tulang kurang orang kita. Tak dapat hello-hello pun. Arab je tak pandang kau. Macam muai. Tak pandang. Yang masuk macam tegak ya dia je. Aduh. Dia nak pelawan kita je pajak tegak. Kita patang panamu eh. Panah silap siku di kita juga. Apa kecok situ arak. Arak ni ya wahi gitu, 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 gitu. Ini. Tu arak ya baru. Tak ada kira masalah lagi. Tak ada kira orang Cina lagi. Tak ada kira kelakuan situ. Tu dalam luar negara. Kalau luar negeri tak lain lah. Orang wang lagu tu. Orang golok lagu ni. Tu. Tu kelakuan lagu tu. Kalau orang gorong ni pula lagu lain pula. Kalau orang setuh lagi lagu lain pula. Tu tengok. Kelakuan manusia dah. Tu misal saja. Tu hanya lagi. Maksudlah Fudulul Kalam. Allahumma rizukna al-amal. Allahumma rizukna al-amal bihi. Jalan so, ya uzlah, uzlah. Uzlah so, ya buat lagu mana. Idfin wujudaka tu. Idfin wujudaka tu so. Idfin wujudaka fi ardil khumuli. Hendak tanam olehmu. Akan ada engkau tu. Mung ada dalam ni, ada. Mung tanah lah, ada mung. Mung kamuh, we. Kamuh lalu dah. Ada mung tu mung kamu menggali-gali-gali mung tanah ada mung tu dalam tanah. Dalam tanah mana? Fi ardil khumuli, di dalam bumi-bumi kesunyian. Bumi-bumi kesunyian. Bumi-bumi keperseorangan. Yani kesunyian yang diserupakan dengan bumi. Tu. Yani mung kena tanah diri mung. Tak sawi orang kenal lagi lah. Dia kenal mula kecek banyak. Ni sabit tu Allah. Ni tahu kita rasa salah satu mudarat laisutnya lagu mana. Manfaat tu adalah dia manfaat dia. Mudarat tu salah satu mudarat lah. Bila kita laisut, orang kena. Bila orang kena, temung situ dia kecek. Semung sini dia kecek. Lagu ni, baru esok ke ni? Kita dah tunggu. Ya. Kodok layar perkata air tu pulak 4-5-6 minit. Temu orang tu kalau 10 orang berjejer. Kalau itu baik tak kena. Baik tak kena. Sebab dia kena tu kena kecek banyak. Beli nasi di kedai. Tu. Ni wasap-wasap tengok je. Wasap-wasap tengok je ni. Babok tak ni eh? Babok dalam tak ni? Tu. Bukit tu. Salah orang tu. Tak salah dah cek dah. Cek. Ingat. La ilaha illallah. Tak rugi masa pula itu.
Eh, kalau hunu masuk klik eh. Tu ya, dia tak ada pedah juga tu. Kalau kita kira tu, ya dia rugi masuk. Rugi masuk. Ha, minta buka rumah tak bina. Ha, pulak dah. So, rugi pula dah situ. Rugi. Tapi bila orang minta, kena ha, tu nak hajat dia. Ha, tu. Tapi rugi masa, rugi, rugi. Wasa nak hidup tempat hak. Wasa nak hidup pun. Ha, kat Australia mana pula. Ha, tak kenal apa kali. Atau pergi kat sana-sana lagi. Kat Indonesia kan. Ada. Ha, tu. Tak boleh. Jadi bawa kepada banyak perkara sangat. Idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata amma la yudfanu la yatimmu nataju. Apa saja ingat kalau tak ada tanah, kalau naik pun benih mana kalau tak tanah le tanah, kalau naik pun dia tak sempurna, akhirnya dia terbalik juga. Pau tu dia tak kejakkah akal dia. Sebab tu tak usah orang kenal lagi kita ni. Duk we kemah ngaji we sungguh molat dulu. Bersungguh molat. Masa tengok orang nak biar orang kenal tu kot. Jadi akhirnya tak ada nak mengaji, tak ada nak buat apa. Sibuk dengan benda tu, dengan benda ni. Akhirnya tak ada nak mengaji. Tak sepenuh juga natijah dia. Allahumma rzuqnal amal, ya Allah. Ha, tu. Habis itu. Dan segala kelakuan dan mana? Dan kelakuan manusia. Dan kelakuan perniagaan. Allah tak ada apa-apa tu. Dan perusahaan atau pada perniagaan tu. Ah, Allah tu lebih kurang tu perniagaan dan perusahaan. Perniagaan dan perusahaan. Orang panggil atop am kepada khos. Atop dan ni kepada perniagaan. Nego ni salah satu daripada perusahaan kita. Perusahaan tu umum. Orang panggil acip kita ni. Perniagaan ni kakai ya. Orang panggil. Tu. Ha, tu jadi kerja kecek bak nego. Tak ada apa dah kalau ahli nego. Tu kalau main kereta-kereta lah sehari tu tak ada apa. Angin mari lalu dah. Angin kereta mari lalu dah. Allahu akbar. Tu. Widuk lagi dah kopi siap. Siap selalu. Yo sedap. Yo sedap. Kalau dengar orang kecek bak lain, tak ada masa minat lagi. Kecek bak ho yo minat juga. Mak lalu dah yo gi lalu. Oh, ya ada mari lalu. Angin ke panggil angin. Angin ya. Wal iyaz billah min zalik. Wal iyaz billah min zalik. Tu. Oh, Allah. Tu dalam royak kulit. Tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa dah. Hari-hari. Tak ada apa-apa dah. Tak ada pedah sikit pun. Tak ada pedah. Kalau dia tak pandai pusing ikut akhirat tu, bakal tak, tak ada pedah apa lah. Tak ada pedah. Ha, ni pusing kot lah ni. I think pun masuk sejek dah lah ni. Pandai dengan ceramah dah I think. Pala nak erok dah I think. I think pusing. Pandai belakang dah lah ni. Hingga dia duduk kecek bak bida'ah tak bida'ah sana apa lah ni. Kalau pusing ikut tu tak apa lah. Hengar lah juga. Illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin tu. Enggak juga. Tapi sesat tak apa. Habis itu. Perniagaan dan perusahaan. Maka Musa kata inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya. Allah. Sungguti. Bermula inilah. Apa inilah? Mencerita sekalian yang tersebut tu. Pakai kira semua tu. Ambil dia pun cerita segala perjalanan sampai akhir. Inilah. Jadi mencerita sekalian yang tersebut itu. Dia kecek. Mari semua tu. Oh, setengah khabar. Setengah je tu. Ada lagi. Sebagian daripada barang. Daripada perkataan-perkataan yang banyak manusia, banyak berlaku manusia, banyak berlaku oleh manusia berkata-kata padanya pada barang tu. Bagi hak manusia banyak berlaku kecek 45 ni.
Ada lagi orang lain, banyak lagi. Tapi kalau kira ni, Allah Akbar. Kalau untuk pakai kita, kita duduk tak kereta, nak pergi banyak ke, nak kelip, pergi kelip ke, tak ada apa. Tak ada apa. Oh, sedap, pasal nak duduk di belakang. Depan dengan dengan tu guru, tak boleh kecek hanya. Duduk belakang boleh duduk buah, duduk belakang sedap, duduk belakang sedap. Dia kata, kekih pula boleh buah banyak. Aduh, itu dia dah. Betul dia. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, eh kalau kita kerak boleh setengah tak pada? Potong, potong klik dulu boleh setengah. Tu hot kita duduk kajak banyak-banyak tu, kita kerak ambil boleh setengah, wear boleh setengah. Atau satu suluh dulu. Tu penguasa banyak dah. Tu. Patut usaha sikit, 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 sikit. Allah Akbar, Allah. Tu tasbih tu tolong beringat semua. Tasbih ni dia, dia lebih baik pada segala-galalah lah ni. Dia, dia lah tolong mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong kita ingat ke Tuhan. Tu. Habis habis tu tak boleh tahu kata tasbih yang duk jijak, yang duk lakah ke apa, kita hormat dia. Kita muliakan dia. Kerana dia tu sayang sejati. Dan dialah tolong mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nak jaga molek. Ni buat pusing. Buat musim-musim ni buat wadah kucing. Buat hamak kucing. Hamak ye. Tak boleh. Tak boleh tu buat tasbih. Habis itu. Maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu. Ni kebinasaan. Kebiasaan. Tulis itu. Ini termasuk, boleh setengah tu. Tulis setengah. Ini termasuk di dalam perkataan yang memberi mudarat semata-mata. Ini masuk dalam perkataan yang memberi mudarat semata-mata. Tak ada manfaat. Benda ni kalau hasil kebinasaan ialah, ialah tu. Maka setengah daripada kebinasaan lidah, kebinasaan lidah, kebinasaan, apa dia kebinasaan lidah? Jadi kerugian. Apa itu kebinasaan? Yakni kerugian yang hasil daripada perkataan-perkataan yang dikerja oleh lidah. Itu kebinasaan. Jadi kerja oleh, yang dikerja oleh lidah. Dan jadi sebab, dan jadi sebab binasa tuannya, binasa tuannya pada akhirat. Itu kebinasaan lidah. Kebinasaan yang hasil daripada lidah. Kebinasaan seseorang yang terpunca daripada kecek. Musanne kata ini, maka setengah daripada kebinasaan lidah, kebinasaan yang banyak itu. Banyak lagi, ni mik setengah ya. Setengah daripada kebinasaan yang banyak tu ialah apa? Berdusta. Berdusta. Bercakap bohong. Kecek bohong. Apa tak ada berdusta? Apa tak ada berdusta? Apa tak ada berdusta? Bercakap sesuatu tidak betul dengan wakil.
Ha, tu berdusta. Jadi bercakap sesuatu tidak betul dengan wakat. Tu dusta orang panggil kecek tak kena hok sungguti. Tak kecek tak betul dengan hok sungguti. Hok sungguti 4 je kata 2. Dia kata 3 je kata 5. Hok sungguti tinggi je kata rendah je. Hok sungguti kuruh je kata besar. Misalan masalah. Tu dusta orang panggil. Dusta ni. Kalau kecek hok betul dengan wakat, suku pula tu. Hok tu hasil suku pula. Ni kecek tak betul dengan wakat, dikatakan dusta. Waliyazabilahi mizali. Tu. Hok ni dah hok bawa kepada neraka ni. Nabi katakan tu. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Itu kan? Sungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan bawa seorang ke syurga. Dalam hadis itu juga, Nabi kata, innal kaziba yahdi ila syarri wa innal syarra yahdi ila nar. Dan dusta itu bawa kepada kejahatan. Dan kejahatan itu akan bawa seorang ke neraka. Nabi kata. Maka kecek bahau ni, dia tak ada faedah pun. Bokeh mudaratkan kita di akhirat. Kalau kita mula bahau, dia akan bahau pula untuk nak tapung bahau yang mula-mula. Dia akan bahau pula untuk nak tapung bahau yang kedua. Dia akan bahau pula untuk nak tapung bahau yang ketiga dia. Berjujuk-jujuk tak sansun bahau tu tak sudah-sudah. Pak kecek sungguh lalu dah. Kulil haqqa walau kana mur. Walau kana murran datai warid mari lah. Dia pesan Ali. Kulil haqqa, kata olehmu akan yang sebenar. Kata akan perkataan yang sebenar. Kecewa sungguh. Walau kana al-haqqu tu murran, pahit sekalipun. Jikalau benda sebenar tu pahit, tak mana pun mengena kacau, mengena royak. Habis itu. Maka kata dia berdusta kecewa bahawa dan mengupat. Mengupat. Apa mengupat? Lepas dah. Yang ni menceritahan saudara. Menceritahan saudara yang ia benci kalau dengar. Buat gitu. Menceritahan saudara yang ia benci kalau dengar. Sekalipun perkara itu betul dengan wakat. Sekalipun perkara itu betul dengan wakat. Tu tak boleh mengupak. Kecek benda hok saudara kita. Kecek kelakuan hak saudara kita. Yang kalau tuai dengar, ia marah, ia murid, ia benci, ia tak kena. Kecek lah gitu. Hai, hok sungguti. Hok sungguti pun. Kalau ia dengar tak ada kena, masuklah mengupak. Kalau hok tak sungguti, dua kerak tong, dua tinih. Satunya mengupak, yang keduanya bahau. Oh, ada. Kalau kau tak sungguh, meh. Meh mula tulis lagi. Tulis banyak mana dah, meh. Tulis banyak mana dah. Tulis banyak mana dah. Tagi nak pergi tengok di pondok. Tagi nak pergi tengok di pondok. Boleh kita tahu nak hantar keri kelik tak? Dia pakat dah. Pakat dah. Tulis di mana? Tulis hak suruh tulis tu. Kata Musannab rahimahullah ta'ala. Jadi mengupat dan berbantah-bantah. Mengupat ni apa? Apa dia? Ghibah. Ghibah. Ghibah tu mengupat. Dusta tu kazib. Itu dia. Apa dia dalam takrif bahasa Arab kata ni? Zikruka akhaka bima yakrahu. Nah, gitu. Dan berbantah-bantah, berkelahi bala. Ini khasim. Orang panggil khasim. Ataupun munazaah, mujadalah. Tu, hok tak ada pedah tu, berbantah-bantah. Berbantah-bantah, yang ni pada perkara
pada perkara yang menimbun seteru gitu. Berbantah-bantah yang pada perkara yang menimbul seteru. Kacak benda hak wak we jadi timur seteru mari tu berbantah-bantah lagu tu. Adapun berbantah-bantah dalam kebaikan tu ada disuruh wajadilhum billati hi ahsan, Allah Taala suruh juga. Berbantah-bantah tu hak tu orang panggil balah, balah hujah. Balah hujah untuk nak menzahir kebenaran. Itu tak apa. Tak apa. Ni berbantah-bantah tak dapat ada apa. Oh, tu waktu kain tak mau, waktu kain. Jenis bertekan anda juga manusia ni. Sikit-sikit tu kain. Ai, oh, oh. Oh ni. Oh. Oh. Oh, sikit-sikit. Oh. Oh, gani. Ai, oh. Ai. Cari jalan tekan tak mau ada semua. Padahal tak ada boleh. Hari-hari tu boleh bilik. Oh, oh, dia tu yang ni. Tu nak cari jalan balas semua. Oh, ni binasa tu. Bawa kepada, kepada binasa tu. Dan memuji, memuji, oh satu juga, Allahu Akbar, atap kepada berdusta. Memuji, yakni puji orang yang tak patut dipuji. Ha, tu maksud dicelanya hak tu. Memuji, yakni memuji akan orang yang tak patut dipuji. Yang tak patut dipuji. Atau orang yang jika dipujikan dia nascaya jadi sebab bagi takaburnya dan berbangga-bangga. Hak tak leh kak. Binasa kak. Hak tu Nabi-Nabi larai. Tak leh kita duk puji duk. Pong lah kita kecek. Pong. Puji-puji ni pong dah ni. Puji hak tak kena lagu ni. Hak panggil pong. Ponging duk bonging. Bonging bobo pecah bak. Oh. Deh. Nampak sepuluh ada isi dah. Kalau buat bola. Oh, nampak sepuluh dalam itu ada banyak karun. Tak ada apa. Lihat angin sahaja. Dia ada orang pang juga. Dia ada orang pang juga. Tu pang-pang tu tak boleh juga. Tu dia duduk dia tengok keadaan tu. Tu. Puji akan orang yang tak patut dipuji. Orang fasik. Kita pergi puji kata dia tu orang baik. Allah, dosa kita. Sampai tu tak boleh puji. Tak boleh puji. Kena ada dia selalu kalau orang fasik. Tu. Hebat setara mana pun kita tak puji saya ni. Saya tak mulut tak akan puji. Marilah Tok Nabi, Tok Menai mana pun. Dia tak kena lagu dengan jalan Allah Ta'ala. Kita akan senyap mulut kita. Kita tak akan puji dia. Oh, adi. Oh, molek. Tak puji kita molek. Kalau duk tak molek. Tok dia gitu. Tak akan wihaga dulu lagi dah. Lebih lagi orang tak patut dipuji. Kalau dia duduk atas jalan agama tu semua, oh dia puji kita. Kita puji. Puji tu tak apa. Oh, alhamdulillah baik dah ni. Tu hetak kita jadi khidmat agama tu. Alhamdulillah satu rabu besar tu. Kalau buat kena cara pula. Oh. Puji dia. Semangat. Bersemangat untuk kerja agama pula. Tak apa. Puji lagu tu. Ni puji kot sen tak boleh. Ataupun orang berjuru. Tapi kalau kita puji jadi punah dia. Tak boleh juga. Jadi nampak rajin dah. Eh, hey, Allah, mu ni boleh, mu ni. Ngaji boleh. Apa-apa bukti dia. Dia tahu yang saya boleh dah ya. Tak boleh juga. Kena tengok keadaan orang. Keadaan orang. Memuji tu pun binasa juga lidah kita. Jadi akan rugi kita di akhirat. Itu dia. Dan melawak. 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 Tu kokok naro kecek lawak lagi. Loro deh. Mungkin lawak pun kecek juga. Seloro. Hati lah tu. Ya tu. Melawak seloro. Apa seloro? Kelola. Kita kecek. Kita kecek kelola.
Slogo. Logo aja dia mau logo. Kok Kelate kecil logo logo dah. Ha. Huh? Melawak pun kata melawak mu. Ha tu tu tu. Ha tu. Tu orang panggil. Maksud melawak ni melawak perkara yang tidak sebenar awak itu. Melawak pada perkara yang tidak sebenar. Tu. Adapun perkara yang sebenar, maka tidak dicelakan. Tu dia. Habis itu. Bukan ada syarat sungguh pula. Kalau lo kelola benda sungguh. Kelola benda sungguh. Tu. Supaya Nabi kita ada kelola tu eh. Kelola ke orang tua tu. Nabi kata orang tua tak masuk syurga makcik tu. Haa tu je lah. Kelola. Bila kelola pak. Tiap orang tua tak masuk lah. Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Tak ada masuk syurga orang tua. Oh, ya tu siap lah. Pak Amal lagu mana ya Rasul. Maksud kata tak masuk syurga orang tua. Yang ni orang tua ni bila nak masuk syurga. Allah Ta'ala tukar rupa muda kelih. Oh, barulah segar. Saat ni rasa rusing dah. Kelola tu. Kelola tapi hak sebenar. Tak apa lagu tu. Hak Nabi kelola tu. Wayamzah Nabi kata apa. Kelola juga ada juga bergurau-gurau. Gurau-gurau. Slow kelola gurau tu. Wala yakulu illa haqqan. Nabi tak akan berkata malaikat benar sebenar. Yuhibbuhullahu ta'ala wa yardha. Tu. Kelola boleh tapi kelola hak sungguh. Kelola hak sungguh. Tu. Tak apa. Tengok keadaan air juga lah. Tengok keadaan air. Habis itu. Boleh kadang-kadang. Ha, kita buat mutu. Saya buat mutu. Hai. Tu tayar. Tayar belakang rumah tayar depan. Tak, ia tak dicelah hak tu. Hak tu masuk level fudul kalam pula. Tak ada binasa. Oi, tayar belakang dah musing tu. Oh, tayar belakang dah musing tu. Kejut buat saya. Kenapa? Oh, semua ni. Memang fikir kali tu. Ha, kena ke dia? Ha, kena makan lah aku. Kena lah aku. Boleh sah dia. Nampak tu je. Oi, tayar bocor tu. Bocor tu. Padahal tak ada bocor. Hak tu berdosa. Berdosa. Ha, berdosa. Hak tu tak boleh kacat. Gaduh juga kawan ni. Ha, bocor. Apa? Hai, jak tu. Jak tu. Dalam warna lagi tu. Jak. Ha, hak tu hak sungguh. Bakal dipuji hak tu. Ya dah, eh. Ya dah. Habis itu. Adapun berdusta, ha, maka musanya royak tu. Adapun bermula berdusta itu, takrib berdusta, maksud berdusta tu, pada syarak tu, apa dia? Berdusta pada syarak, maka iaitu berdusta, jadi maksudnya, ataupun maknanya, makna berdusta pada syarak tu gapo? Ha ni ingat takrif dia. Ialah mengkhabarkan, menceritakan kepada orang lain. Itu maksud mengkhabar, mencerita ke orang lain. Kecek mengkhabar ni ada mukhbir, ada mukhbar. Ada mukhbar anhu yang mesti dah. Maka iaitu mengkhabarkan, menceritakan oleh seorang kepada orang lain yang mencerita akan sesuatu sifat, suatu kelakuan. Yang cerita akan sesuatu sifat ataupun sesuatu kelakuan. Mengkhabar takluk atas menyalahi barang yang ia atasnya. Tu. Oh, ya bang ikut arak tu. Mengkhabar akan suatu sifat. Mengkhabar atas menyalahi. Yang ni atas kelakuan yang menyalahi dan tak serupa.
atas kelakuan yang menyalahi dan tak serupa barang yang kelakuan yang ia sesuatu tu ada atasnya atas barang tu. Tu tak ada main molek dulu. Dia mengkhabar cerita akan sesuatu sifat, sifat lemu masalah. Dia kata, dia royak ke orang, lemu rumahku ni. Dia kata, dia royakkan suatu sifat, sifat lemu. Lemu rumahku ni ada dua kaki. Mungkin tengok. Ada dua kaki. Hak semua tiap kaki. Ada berapa kaki, man? Lima. Pak, ada pak. Ada pak kaki. Maka dia cerita kata lemu dua kaki. Lemu dua kaki telah suatu sifat. Dia cuma cerita tu atas menyalahi, atas kelakuan yang menyalahi dan tak serupa. Tak serupa ke apa? Serupa barang, yang ni kelakuan-kelakuan yang ia suatu tu ada di atasnya, atas barang, atas kelakuan itu. Tu kecek mudah-mudah kata nah. Tulis pada menyalahi, yakni mencerita suatu sifat yang tak betul dengan hak sunguti. Buat gitu, dengan hak sunguti ataupun perkara yang sunguti atau wakil. Tu sungutinya lemu tu ya ada di atas pak kaki. Tiba-tiba kita gigo ayat kata dua telah menyalahi kelakuan pak kaki yang ada lemu tu atas kelakuan itu. Lemu dekat belakang kuat atas kelakuan pak kaki. Tu orang panggil bahau nama dia. Kita royak kata, "Helah ayah mu mari." Ha, maka kita royak sifat bagi ayah. Royak kata, royak Allah kata, ayah dia datang. Maka kedatangan ayah adalah sesuatu yang tak serupa dengan kelakuan ayah sungguti. Ayah sungguti tak mari li. Ayah sungguti dari rumah nu. Dok rumah dia nu. Ha, tu orang panggil bahau. Tu orang panggil. Tu nampak tu dah. Tu orang panggil cerita dengan benda yang tak betul dengan hak sungguti. Ni kalau bahasa Arab orang panggil gapo. Kalau kita nak buat takriah tahap ni, al-ikhbaru bisyai'in ala khilafi ma huwa alaih. Itu dia. Itu ialah tak tu. Tu. Habis. Situ. Itu orang panggil bahau. Maka bahau. Maka sebelum pada kita nak kecek, kita kena tahu dulu hak tu sunguti atau tak sunguti. Bila sunguti, keceklah. Kalau tak sunguti, dialah. Kalau tak ada dia, dikatakan dusta kita. Apa hukum dusta? Dosa, haram. Yang ada ajar mulut jadi bahau. Kalau ajar mulut bahau tu jadi mudah nak bahau kau kan. Siapa masa mari kecah sungguh orang tak percaya kita dah. Kerana kita terkenal kata kita ni ahli bahau. Ahli bahau. Kalau bagi orang dia kecah sungguh pun orang tak percaya. Tekah tu kita nak mengalir air mata. Habis itu. Nampak tu dah. Sama ada mengetahui takmim lah tu. Takmim pada dusta tu. Takmim pada berdusta tu. Atau takmim pada mengkhabarkan. Betapa hak tula je. Hak tula ya. Ya cerita benda hak bukan sungguti. Sama ada mengetahui ia seseorang. Sama ada dia tahu akan yang dimakian itu. Dimakian itu menyalahi hakikat sebenar tu. Tu maksud. Atau dimakian itu rajak kepada menyalahi barang yang ia saat itu. Tapi kita ambil maksudnya menyalahi akan yang dimakian. Jadi dimakian itu mengetahui akan yang dimakian itu. Dimakian itu menyalahi hakikat sebenar. Menyalahi akan hakikat sebenar. Ia tahu dah kata sungutinya
Ayah dia tak mari. Ayah Abdullah tu tak ada mari sekali, tak mari. Dia tahu hakikat sungguti. Dan dia tahu kata dia duk royak tu menyalahi hakikat. Dia royak kata mari. Ha tu dia mengetahui hak tu tu sangat lagi teruk. Dinamakan berdusta orang panggil. Dia tahu akan yang dimakian. Dan menyengaja, menyengaja ia atau kepada mengetahui itu. Atau pada mengetahui. Sama ada mengetahui dan menyengaja. Mengajar dia apa? Sengaja. Sengaja. Sengaja ia, ia seorang. Menyengaja. Ini maknanya sengaja. Sengelang. No. Ah, itu sengaja. Tulis pada mengajar. Jadi sengaja cerita perkara yang menyalahi wakil itu. Yakni sengaja cerita. Sengaja cerita perkara yang menyalahi wakil. Yang menyalahi wakil itu. Padahal ia sudah tahu. Padahal ia sudah tahu. Itu. Itu. Habis itu. Dia tahu. Kata tak kena. Lepas tu ia sengaja nak kacak. Itu. Dikatakan. Dikatakan dusta. Nampak tu dah. Atau tiada atau kepada mengetahui atau tiada tu atau tiada apa tiada jadi tiada mengetahui dan tiada sengaja tu tiada tahu kata benda tu tak betul dan tak sengaja nak kacak tu pun dinamakan dusta dah cuma berdosa tak berdosa tu suku kira. Dusta tu masuk dusta semata dah tu. Dusta tu masuk dusta semata dah. Nampak tu dah takrif dia tu dah. Dia tahu dan sengelang nak kata ke atau tak tahu tak sengelang. Sama aja masuk dalam takrif dusta berlaku. Tu yang cerita benda. Pada tak tahu duk kecewa apa. Waktu masalahnya. Tu. Habis itu nampak tu dah. Ha tu. Sabit tu musannad kata dan mengetahui dan menyengaja itu syarat bagi berdosa. Bukan syarat bagi nama dusta dah. Nampak tu dah. Dusta tu dusta semata tapi nak boleh berdosa tu hak mana? Hak sengaja dan tahu kan ni. Tu. Kali lagi dan bermula mengetahui dan mengetahui bahawa menyalahi khabaran dengan wakak. Itu maksud mengetahui saat ini itulah. Dan bermula mengetahui, yang mengetahui bahawa menyalahi khabaran itu dengan wakak. Ya tahu dan menyengaja sengelang nak kata. Itu dia. Tahu dan sengaja nak kata itu khabar. Ialah syarat bagi berdosa, syarat bagi dapat dosa, bagi dicatat berdosa oleh seorang tu. Tu syarat bagi malaikat catat dosa tu. Tu syarat bagi berdosa. Bukan syarat bagi nama dusta. Tu. Bukan syarat bagi nama dusta apa makna? Tulis itu. Pada bukan syarat. Yakni. Yakni. Mengetahui. Atau tidak mengetahui hakikat. Semuanya. Dinamakan dusta. Semuanya dinamakan dusta. Tetapi masalah mengetahui dan sengaja. Masalah mengetahui dan sengaja. Itu jua. Itu jua yang berlaku dosa dan siksa.
Itu juga yang berlaku dosa dan seksa. Hak tu je berlaku dosanya. Dusta, nama dusta semata. Bukan syarat kata, kena tahu dan sengaja barulah dinamakan dusta. Kalau tak tahu, tak sengaja, tak dipanggilkan dusta. Hai, bukan. Panggil dusta semata. Asalkan cerita benda tak betul dengan wakil kau. Ha, yalah dah, dusta dah tu. Sengaja tak sengaja, tak kira hak tu. Tapi dosa tu eh. Dosa tu kira hak mana? Kira hak kita sengaja dan tahu. Ha, hak tu dosa. Tahu dah, kata tak betul. Tapi sengaja kecek royak. Ha, tu hak tu dusta je. Mungduk ngaji ke tak lah? Oh nak? Mengaji sungguh tak? Mengaji sungguh. Kalau orang tua panah, ya tanya kot tu. Mengaji sungguh tak? Mengaji sungguh-sungguh tak? Tu mak. Kau mengaji pergi main-main gitu ya? Sungguh. Mengaji sungguh-sungguh. Tu. Itu dia. Kena lelik. Kadang-kadang kita bahang. Kita tak mengaji. Kita ayat kata orang tua kata kita mengaji. Bahang. Mak sekelip rumah ni nak mengaji. Padahal nak jalan. Tu bahang orang tua. Bahang susuk jalan. Berdosa besar tu. Dosa dia buat apa. Kalau mu tak mengaji pun ayat betul kata tak mengaji. Tak nak mengaji ni mak oh. Mak dah hantar duit mari tu, tak apalah hantar-hantar mari lah. Tapi nak oyak sungguh ke mak dah ni, tak nak mengaji lah ni. Mereka tidur makan saja ni mak ni. Tak apa oyak kau sungguh tu. Oh, ya dia memuyak sungguh. Tak apalah. Duduk ponok lah pada duduk rumah, dia kata. Jadi orang tua. Duduk rumah teruk lagi, duduk ponok lah. Tengok tu pula. Tapi oyak kau sungguh dia, yang ngetok harap pay ke dia. Kalau kita mengaji sungguh, kita bawalah kita oyak sungguh. Orang tua ni kalau dengar kita tak ngaji sungguh, ngaji tak sungguh tu kadang-kadang ia selur pula. Jadi tu suami ruik ni kalau tak sungguh tak. Baik kelip motong, tolong kau. Tu. Pada duduk rebuh beras saja. Bahang orang tua, bahang. Allah. Tak leh tu. Dosa bahawa orang tua ni satu dosa hok tak. Allah, banyak minta maaf di dia. Allah. Nak maaf bila? Tak boleh tu. Dia kecek gapo dua tu. Dia kecek gapo. Dia seluruh gapo. Tak boleh masa ngaji tak boleh buat kecek lah dah. Tak boleh kecek. Masuk lemah lah yakni juga. Kecil. Walaupun nampak zahir kebaikan dah. Hei lah no. Hei situ bila gua no. Apa situ? Kalau tak ada. Duduk sorak apa biar ni? Tak boleh tempat bukan sempat sorak biar ni. Dia kena sorak lepas pada mengaji. Masuk mengaji bukan tempat ada buah. Bukan tempat kecil. Tak boleh hajar atau mi'ah tu tak boleh. Tak boleh. Nak bisik-bisik ke apa tak boleh. Tu majlis ni majlis ilmu. Majlis ilmu. Bukan majlis berbuah tak. Tu. Kena jaga tu. Tak boleh. Acak dah tu. Tobiak dah tu. Kena didik semula tu. Kena didik semula. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Apa rasa? Kenapa? Tua juga. Maksudnya hakul Adam. Hakul Adami. Taubat dengan Tuhan tak lepas. Dia kena rakyat Tuhan. Minta maaf Tuhan. Tengok kita bahang. Mana? Tafsil. Mazhab kita Syafi'i nak tafsil. Tak sudah. Tak lepas kalau tidak tafsil satu-satu. Oh tak ingat banyak perkara. Suka dah ingat. Kau dah ingat. Ingat 45 kena ayat 45. Oh kawin dengan dia mau bohong mari rata-rata. Tapi kau duk ingat tu lah. So 2, 3, 4, 5. Kena tafsir juga.
tak memada dengan eh kami minta maaf dia kami duk bahau demo tu. Minta maaf dia. Sekadar tu tak memadai. Hadok bahau demo tu minta maaf dia. Tak memada. Gapo te dia tanya kita. Oh banyak kau, banyak kau. Gapo te? Nak bagi demo maaf, nak bagi kami maaf demo tu gapo te? Oh tak ingat banyak. Gapo te ingat? Tak ingat sapa? Kalau tak ingat sahabat tak maaf. Yang kata. Ayah ingat lagi. Gua tu tu lah. Ni. Lah itu. Itu. Tu. Binyak mutu eh. Binyak mutu. Ayah kata nak pergi beli kitab. Itu. Tapi dah awak pergi ke patah geger. Patah narik tu. Tu. So, lepas tu? Lepas tu? Itu je bahan belakang tu. Bahan kata nak ambil mutu, pinjam mutu star. Nak pergi beli kitab. Lepas tu klik. Klik. Kita buat, kita buat pergi kot lain. Itu bahan. Hakul Adam. Hakul Adam. Padahal kalau yang betul-betul sungguh jadi kanan. Oh, ya tak wui lah ya betul sungguh. Ha tak wui tu sah, tak sama. Kalau tak wui, minta orang nak wui. Eh, nak pergi minta ustaz, rasa nak pergi patah narik ustaz, ding. Wui tak? Mek eh. Ha, wui. Ha, ya wui tak sewi. Kalau pergi kot narik, tak sewi. Ha, tak apa, minta orang lain pula. Gitu lah. Mudah tak, Mek? Ha, Mek minta ustaz, nak pergi narik. Ha, tak sewi, dia musah. Dia kata, muka besar kau tak boleh naik. Rasanya pun kacau betul dah. Tu tak jaga hati sikit habuk. Tak jadi juga. Kena kacau. Angin kurang tu. Angin kurang tu. Colik dah nak tak? Colik dah nak. Tak apa, colik pun tak apa. Tu. Habis tu, meh, kena usaha lot nak-nak, meh. Satunya menyusah kepada orang tua. Menyusah orang tua. Dia kena bawa kita masuk mau pita acak. Yang kedua menyusah bomo. Yang ketiga menyusah tua baju. Kedai baju. Yang keempat menyusah kedai mutu. Ya menyusah belaka, memang nak usah. Menyusah kedai baju lagi. Mana dia nak cari saiz hak kita tu? Nung duduk lah nung. Lama tu tak ada jual, tak laku hak tu. Ada so, mari sesak mari mana hak tu. Ek-ek 4-5 kali. Lepas tu F. Tu. Jadi menyusah juga. Berarti kita tahu. Kalau nak usah lah, we dah boleh satu dah. Lain satu dua. Usah we boleh satu. Turun. Usah. Lawai hati. Ini boleh. Untuk masa depan kita tu, kita nak sehat tu. Pada adat tu kita nak sehat lagi. Menyusah orang mengusung banyak pergi kubur. Tu menyusah. Berat duk pikul kita 10 20 orang tu. Tak ada rena-rena lagi. Menyusah orang gali kubur. Menyusah orang mani, orang kapal. Banyak dah menyusah. Kalau ingat dia menyusah tu, usaha kita kurang tu. Kurang dia boleh. InsyaAllah selamat kita. Lebih lagi dah nyakit-nyakit ke apa ni. Dia mudah benar kalau isi kita. Usaha dah insyaAllah tu. Tu kena bakar. Hak duk kuruh dia pun melah lah. Tak ada apa lah hak tu tu. Tak sebab usaha dia digemuk lah. Tapi hak gemuk tu usaha sikit. Maka Musa nak kata itu syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Nah, ingat gitu. Habis kat tu. Kemudian kata Musa nak telah berfirman Allah Ta'ala, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Musa nak buat ayat Quran mari dah. Menunjuk di atas binasanya berdusta ni. Itu. Mula insyaAllah.
Dajjal tu apa nama? Dajjal tu al-kazzab. Nama makna dia. Mana dajjalun atau dafa'an. Sigah mubalaghah. Maknanya kazzab. Apa kazzab yang sangat dusta. Dajjal ni semuluk-muluk dia tu baik tak boleh percaya sahabat. Yo kecek tu kita tak boleh pegang dah. Kata Dajjal. Yo ngaruk semua. Royak kau bahang-bahang semata. Sikit lagi yang mari. Allah. Itu habis itu. Wahid dusta. Maka sengok lama kata orang yang wahid bahang tu dikatakan Dajjal juga. Pada luar. Hak Nabi kata akan timur Dajjal 30 orang. Apa dia dalam hadis? Ad-Dajjal al-Kazzabun tu. Itu timur mari. Salah satunya Musailimah. Musailimatul Kazzab. Itu hak timur daripada masa Sayyidina Abu Bakar tu lagi. Masa Rasulullah lagi dah. Ya timur mari. Ya dakwah kata dia Nabi dah. Dakwah dia kata dia Rasul. Itu banyak. Maka akhirnya saya nak Abu Bakar bunuh Musailamah. Bahang duk mengaku kata Nabi. Sikit banyak bahang. Akhirnya saya nak Abu Bakar bunuh. Mati dengan tangan saya nak Abu Bakar. Habis itu, sekat tu dulu kemudian kata telah berfirman Allah Ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'uzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakshaw wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Nas'aluka uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا أهل الكتر أنسى وذكر ربي وفقنا واغفر واستر أنت أكرم من ستر